Kepleat. Benar, kepleat. Hello, welcome back to my channel. Bersama saya Putu Abdi dan saya Kandek Dega. Today kita akan melawan Ermac, guys. Ermac. Di Mortal Kombat ada script boss. Jadi script boss ini bernama Ermac. Jadi Ermac di sini adalah ninja dengan kekuatan telekinesis. Jadi untuk selebihnya ikuti terus ya. Jadi untuk melawan ninja penyihir ini kita harus kembali ke Wuxi Academy. Jadi tempatnya itu tempat di awal sekali ya guys ya. Oke, bisa ikuti kita. Jadi kita langsung saja. Ini kerucu-kerucu ini nggak usah. Ayo, sini Dega. Awas. Oke, ini kita lewat sini. Ini nggak usah. Diam. Cepet ga? Jadi cepat di sini. Nah, ini bisa saya tunjukkan petanya. Jadi kita ke sini. Jadi di melawan Ermac ini, aduh loadingnya lama. Minimal teman-teman harus sudah selesai melawan guru. Guru adalah monster bertangan 4. Ya, jalannya ke sini. Oke. Coba kita ke sini. Ayo. Ayo. Ini. Jadi dari portal kembali ke Wuxi Academy. Ini loadingnya. Oke, kita ke sini. Ayo gas ini jalannya dikunci ya. Wah, awas. Api. Aduh, ini ngurang-ngurang jalan. Oke. Ya sekarang ya. Kemana ini? Oh iya. Pokoknya tempat paling awal guys ya, saat kita muncul di Wuxi Academy. Itu Taraka nggak usah diurus, anak buah Taraka, Taraka udah mati. Oke, kita cepat saja itu petanya. Ini petanya. Oke. Loncat. Nah, di sini ada patung. Kita tekan U guys ya. U, bukan yang ini. Oke, kita tekan. Wah. Nah, jadi inilah tempat untuk melawan Ermac, secret boss, salah satu secret boss dari Mortal Kombat. Kenapa saya bilang minimal harus sudah melawan guru? Karena skill-skill di sini kita dapatkan setelah kita melawan bos-bos guru, reptile, kitana, baraka. Nah, di sini kita tekan R2, nanti pintunya akan terbuka di patung Buddha. Oke, patung sudah terbuka. Kita berada di Warrior Shrine. Oke, kita turun. Jadi cara untuk melawan di script boss ini sangat gampang ya guys ya. Di sini kan ada deretan patung. Mulai dari kanan patung Sonya, Raiden. Ini patung siapa? Liu Kang, Kintaro. Ini siapa ini? Kanu. Ada Johnny Cage. Nah, di paling kiri ini, pojok kiri ini adalah Ermac. Jadi untuk melawan Ermac kita tekan saja R2, cepat. Kita terus tekan saja R2. X R2. Nah, patungnya akan berguncang. Nah, ninja penyihir dengan kekuatan telekinesis seperti
lihat toko ane, ane cewek. Nah itu baru main sudah diterbangkan ya. Aduh. Jangan kasih ampun. Special. Katanya itu lah monster besar. Susah kadang lawan. Aduh. Darah kita udah segini guys ya. Mungkin taktiknya jika jarak jauh ada dekat sudah kalah. Dia ngapain? Menerbangin bataku. Apa batu? Bos. Aduh, dekat diterbangkan juga. Aduh, banyak sekali ya darah berkurang. Benar ini adalah skill monster kuat. Aduh, dia kena batu. Oh, dia mungkin dia ingin jadi batu lagi. Ya kasih aku. Ini Dega ngapain ini? Ih, gak kena. Aduh, kena batu. Wajarlah kita kalah guys ya, kita memulai dengan darah yang sangat hebat. Dia kalah ya, mungkin dia menyerah. Wah, dia menghidupkan patung Johnny Chicks. Gaya nih. Klaim untuk telah aktif cek. Jadi saya dapat info secret boss Ermac ini dari YouTube ya. Saya sempat nonton di YouTube. Sama-sama keluar hijau-hijau ya mereka berdua ya, Johnny Chick dan Ermac ini. Aduh, apakah bisa menang? Udah danger guys ya, udah danger. Kalah guys. Gak apa-apa lah, it's okay. Coba pertama. Okay, kita continue. Nah, kita kembali lagi sini. Mungkin di sini akan saya skip ya, langsung pas ngelawan Ermac. Okay, kita kembali lagi. Kita ulang lagi. Aduh, baru main sudah kena. Serius ini. Kita belum makan ini. Jadi yang terketat ya, pengen menang. Cici jarak jauh cilaku. Cepat es juga sekalinya. Aduh. Ngecet terus guys ya. Aduh, gitu banget. Lu tuh lah gede ya anjing. Mantap emporin. Bakar. Oke guys ya, kita mau makan nih. Oke, nampaknya dia ngeluarin batu lagi. Gak bisa di skip anjing. Maaf ya, sampai itu begini. Kita efek belum makan nih guys ya. Efeknya sekali nih. Aduh.
Ada sih tetap batu sakit mental anjing. Kaplet. Bentar, kaplet. Oke, di sini saya mulau akan melawan Johnny Chick. Dan ini saya juga akan melawan Liu Kang. Oke, Liu Kang akan melawan Herman. Saya gendong, 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 kambleng, 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 kambleng. Mega pun habisan. Awas awas dia kena tuh. Dan dia buka posisi. Tuh. Dan sempeng genci harus nomor yang sama ini karena darah kita dibagi dua ya. Oh, Johnny Chick lagi, sedikit dapat Johnny Chick. Mati, gak kena. Mati Johnny Chick. Ah, mati Johnny Chick. Oh, dapat darah guys. Jadi kalau Johnny Chick mati kita langsung dapat tambahan darah. Lumayan lah. Jangan detik itu kan. Ada nakes ya anjing. Bibi dingin. Lagi dikit. Fatality. Sudah, akhirnya menang guys. Fatality. Kiri bawah kanan. Kanan bawah, kanan atas di tiga. Bagaimana ke fatality-nya? Nampaknya masih bisa melawan. Mungkin tidak melawan si bekalah. Wah, ditendang sama Liu Kang. Agak lucu ya. Dapat uang guys. Ya. Itu tadi guys perjalanan kita melawan Secret Boss Mortal Kombat. Jangan lupa subscribe dan video mohon like nya. Next video kita akan melawan Scorpion ya. Terima kasih sudah menonton. See you next time and bye-bye.